Udah, sebelum menonton video lebih baik kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifin loncengnya. Like jangan lupa juga dah. Oke. Okay? Kan balik lagi channel gue Stress Man, Counting Bomb Meme Minecraft lagi men. Dan hari ini kita bakal lanjutin lagi survival kita di Comms Live. Yeah. Dan hari ini kita mau ngapain? Ya, sebelah sana Odo lagi ngapain, men? Hari ini rencana kita mau nikahin Odon, men. Sebelah sini kenapa pada ini dah? Ya udah enggak apa-apalah. Dan ya di sebelah sini ada Dian, ada Savanat, men. Ini Odo ngapain dia dikejar-kejar serigala, men? Lu ngapain, Dok? Dikejar serigala, men. Ya ampun. Gua tolongin kali ya, Dok. Serigala galak amat nih, matanya merah gitu, men. Oke, sini Dok, gua bantuin, Dok. Tuh kan? One hit sama gua, Dok. Lu mungkin dilawan aja dah. Apa, Dok? Kita mau nikah sekarang, Dok. Di sebelah sini ada si Adan. Oke. Kenapa, Dok? Kenapa dah? Gue digebuk-gebuk sama si Odon, men. Nggak ngerti gue, men. Dia ngomong apaan? Lu mau ngapain, Dok? Kenapa sih? Ayo di sini dah. Sebelah sini Roy dan Regan dia udah punya anak, men. Ini anaknya kan ini Roy kan namanya, men. Ini Roy, Dok. Kenalin, Dok. Namanya Roy. Tuh, dia punya anak. Lu mau punya anak? Oh enggak, men. Nanti lu punya anak aja enggak apa-apa. Nanti kita nikahin anak kita. Dan di sebelah sini udah deh kayaknya deh. Oke, kita bakalan langsung aja. Dan di sini rumahnya pada growak, men. Gua enggak tahu kenapa. Ya, kemarin juga ada beberapa yang error, makanya Comms Live enggak gua record, men. Ini juga sebenarnya masih ada yang error, tapi ya udahlah enggak apa-apalah daripada gua enggak record, men. Sebelah sini ada ini masih jomblo enggak sih dia? Narcissus masih jomblo, men. Jadi gebuk, Dok. Tuh kan ngejar kan? Lu mau digebuk balas itu, Dok. Tadi lu lempar apaan dah dia dah? Udah, Dok. Coba lu diam biar no. Udah digebuk, men. Udah, Dok. Gebuk balas enggak? Oh, enggak, men. Jangan, Dok. Jangan gebuk balas. Nanti dia gebuk lu lagi. Kenapa, Dok? Sini dah. Ayo. Oh, sebelah situ. Udah. Kita mau nikah, men. Dan tapi si itunya hilang, men. Kayak dia balik lagi ke kampungnya deh. Dan di sebelah sini si Vicky gua udah gantiin baju, men. Ya, ini jadi lumayan bagus bajunya Vicky, men. Karena kemarin warna hijau itu jelek, gua ganti jadi warna pink. Ya, kira-kira kayak gini, men. Oke, dan di sebelah sini Stress Boy gua enggak tahu ini kenapa enggak gede-gede atau emang udah tambah gede, men. Ini si Viran, men. Ini si Vira, Dok. Kenapa, Dok? Ih, lagi digodain sama si Odo. Gak mau lah, Dok, si kocak dah. Kasih kentang mulu. Dah. Kayak kita bakal balik ke desa sebelah sono, Dok. Desa bukan sebelah sono tapi sebelah sini. Sini, Dok. Ya kita bakal balik ke desa sebelah sono buat nyari itu istrinya lagi, men. Karena kemarin itu hilang. Dan sebelah sini ada pohon, Dok. Ini pohon palsu ini, Dok. Dan ini bisa lu lawan pakai kampak. Lu ada kampak gak, Dok? Kampak? Ada kampak gak, Dok? Oh, gak ada. Coba kita buat, Dok. Kita bakal coba lawan, men, karena kemarin gue baca-baca komen itu bisa dilawan pakai kampak. Oke, dah, udah siap kampaknya. Kita bakalan lawan pohon itu, men. Bentar lo. Oh ya, dan sebelah sini gue pakai akun baru, men. Akun baru, jadi di sini selalu nongol ini, men. Apa sih namanya, crystal ball. Gue login terus masuk lagi, padahal udah gue buang, men. Crystal ball selalu ada. Gue bingung gue bakalan taruh lagi apa enggak. Kalau gue taruh lagi nanti bakalan jadi desa lagi, men. Ya, sebelah sana Odo juga sebenarnya punya crystal ball dia, men. Jadi kalau dia pakai bakalan buat desa gitu. Tapi kayaknya mungkin nanti Odo aja lah yang buat, men. Kalau gue enggak. Oke, kita bakalan lawan ini, Dok. Kalau gue pakai akun yang lama enggak, men. Enggak ada crystal ball. Kalau gue pakai akun yang baru selalu ada. Walaupun gue udah logout dan login. Coba dulu lawan, Dok. Nanti kalau ngelawan gue bantuin. Oh, dia nggak ngelawan, men. Coba lagi, Dok. Lagi, Dok. Oh, nggak apa-apa kayak deh. Oh, dia kejebak, men. Pantesan. Kita bebasin dulu, Dok. Kasian, Dok. Kita bebasin dulu aja. Oke, ya. Iya, dia nggak ngelawan, men. Oke. Berasa ini nggak apa-apa, men. Di atas juga bisa dihancurin nggak sih? Oh, nggak bisa, men. Palanya dia nggak bisa dihancurin. Kebuk lagi, dah.
Enggak ngapa-ngapa. Ya, mati, Ban. Ternyata monsternya lemah. Dia ngasihin apa anda? Oke, sapling doang deh, Ban. Ya udahlah. Oke, kita bakal langsung berangkat aja dah ke kampung sebelah. Oke, let's go. To the go. Eh, ada semula yang kemarin, Ban. Oh, udah buru-buru banget dia, Ban. Ya udahlah. Kita enggak usah aneh-aneh lagi, Dok. Karena kemarin udah, Dok. Oke. Agen men, kita udah sampai. Ya dak, gue tungguin sini ya dah. Lu ngambil jodoh lu dulu. Gue tunggu sini aja men. Gue udah datang ya. Karena kita juga cuma mau ngambil si kemarin namanya siapa lagi. Gue lupa men. Agen men, udah sampai. Dan jodohnya mana dak? Ya ampun, kenapa lu bawa zombie dak? Ini kenapa ada zombie men? Oh, iya kenapa nih gue kena racun men? Mungkin gara-gara zombie ini kali temen. Namanya ODT. Oh, dia villager biasa temen, infected. Bukan, ini bukan pacar lu yang kemarin, Dok. Ini mah zombie. Lu zombie lu bawa-bawa dah. Si kocak. Enggak, Pak. Jangan sama zombie, Dok. Sono lu cari-cari yang lain dah. dikasih bunga sama si Odon, men. Kenapa dok? Lu ini bukan yang kemarin. Namanya ODT. Kemarin itu siapa ya? Gue lupa juga sih temen namanya siapa kemarin. Dadah. Kayak kita bakal nginep dulu aja deh temen. Nginep dulu aja kali dok. Bukan ini dok. Mama yang kemarin dok. Oke temen, udah balik. Ya ini juga udah siang temen. Dan kenapa lu bawa banyak orang dok? Ya ampun. Ini gue kena damage dari zombie temen. Dan ini kenapa udah bawa banyak orang dah? Oh, lu mau nikahin semuanya, Dok? Kagak bisa, Dok. Cuma bisa satu. Ya ampun, anak kecil lu juga bawaan, men. Lu mau anak kecil, Dok? Oh, mungkin ini salah satunya udah nikah kali, men. Punya anak, ya ampun, dia udah nikah, Dok. Enggak bisa, Dok. Dia juga udah nikah, enggak bisa. Dah. Dia dua-duanya nikah sama Erasmo. Oh, bukan. Yang satu belum nikah, men. Ini si putih yang kemarin. Ini juga belum nikah. Ini anak siapa lagi lu bawa-bawa, Dok? Ini Mickey anak siapa nih? Anak Hiram. Udahlah, lu bawa satu aja, Dok. Yang kemarin mana enggak ketemu, Dok? Yang kemarin, Dok. Oh, enggak ketemu katanya, men. Ya udahlah. Oh, tuh ada satu lagi tuh nih yang cakep, Dok. Kalau gua mah pengen sama yang ini nih, Dok. Ya, itu lumayan. Ya ampun, ini pada ngikut-ngikutin men sama si Odo. Jadi lu mau yang mana, Dok? Jadi bawa semua ini ada zombie lagi, men. Ya ampun, ini zombie. Sian amat nih cara sembuhinnya gimana nih men. Gua gak terlalu ngerti sih. Lu mau yang mana jadinya dok? Pilih salah satu. Maunya yang mana dok? Coba lu kasih bunga dah. Yang lu pilih. Lu kasih bunga. Mau yang mana dok? Yang ini udah nikah kayaknya. Yang ini gak bisa. Kocak dah. Yang mana? Yang kemarin hilang men sama dia. Gua gak tau dikemanain sama dia dah. Oh yang ini temen. Oke, jadi yang ini ya dok. Yang ini gimana? Yang putri? Nggak mau lu. Ya ampun ini pada ngebul asap zombie temen. Yaudahlah. Kenapa dok? Yaudah ya bawa pulang dah. Lama-lamain durasi udah temen. Oke, kita bakal langsung bawa pulang ya temen. Yang ini anak kecil lu jangan bawa-bawa dok. Anak kecil lu balikin. Ternyasar dia gue yang balikin dah. Gue yang balikin temen. Ini juga gue bakalan balikin ke kampungnya. Ini Odo. Ya ampun nge-lag lagi. Odo. Aneh-aneh ya temen. Bawa semuanya. Perasaan cowoknya. Ini siapa nih temen? Serem amat tampangnya. Udah lu duluan aja gak apa-apa. Gue bakalan balikin dulu ini ke kampungnya. Kayak di sini rame banget nih temen. Kita move freely di sini. Stay here. Move freely. Ini juga move freely temen. Ini si putri. Disini ada guard. Ini sayangnya dia udah nikah, men. Ya udahlah. Odo ganti jodoh lagi. Yang jodoh yang kemarin itu hilang, men. Gua enggak tahu itu di mana ya sama si Odo. Ya udahlah, enggak apa-apa lah, men. Karena di sini banyak cewek. Jadi ya oke lah, men. Oke. Kita bakal pulang dulu. Kasur biarin aja deh. Ini Odo yang bawa tadi, men. Ini juga yang pun zombie. Gua sebenarnya kasihan sih, men. Tapi dia ya masih ngikutin. Tapi dia juga bukan keluarga gua jadi ya enggak apa-apa lah, men. Oke. Let's go, kita bakalan pulang, men. Agen men, kita udah sampai. Tapi nanti aja, dok. Nanti kita nikahannya, nanti ini kita hancur aja. Ya ampun, gue gak ada silk touch lagi, temen. Ya udah, gak apa-apa lah.
Kita bakal hancur-hancurin dulu. Agen men, Odo ini lagi ngapain? Dok, Odo lagi baca kan men. Nikahannya nanti dok. Ini namanya siapa? Gita namanya men. Gita the Cleric. Lu lagi baca apaan dok? Buku. Bodo amat. Ayo kita bakalan mungkin lu jalan-jalan dulu aja kali dok. Jam buru-buru. Dia juga gak mau sama lu temen-temen. Gak mau dia masih odon men. Kalau gak diajak-ajak jalan dulu gitu, lu apain dulu gitu dok. Lu kasih bunga. Nah iya, yaudahlah. Oke, okay, let's go. Kita bakalan nonton adegan Odo pacaran, man. Let's go. Go. Oke men, itulah tadi scan-nya. Ya gak terlalu jelas emang. Odon men, malumin aja. Bodoh lah. Oke, dan lu lagi ngapain dok? Odo lagi ngapain men? Palanya goyang-goyang dia. Mungkin lagi dipijetin kali ya. Oh, lagi dipijetin sama Gita men. Ya udahlah, ini Gita belum nikah kan? Belum nikah deh men. Dan oke, okay, ada beruang di sini ya ampun. Dan di sebelah sini ada Roy dan juga Savana. Sini dok. Mungkin kita bakal langsung aja men. Di sebelah sini Roy. Oh ini ada beruang, gue ngeri beruangnya nyerang warga men. Kita bunuh aja atau gimana ya. Tapi kayaknya ini gak berbahaya, jangan dok.
Oh, dia baik kata Enman. Oke lah. Oke, kita bakal langsung mulai aja, Enman. Sini dok, lu siap-siap aja di sebelah sana. Lu persiapan di sebelah sana. Gua yang ngundang-undang warganya, dok. Oke. Oke, Enman. Udah beberapa warga datang. Dan mungkin kita bakal langsung aja mulai, Enman. Dan episode ini langsung berakhir. Atau nunggu Odo punya anak? Oh enggak, nanti kalian komen aja ya. Odo nanti anaknya apaan, atau Odo mau namain sendiri, kayak Odo namain sendiri aja deh, Ben. Oke, gua bertugas jadi kameramen, Ben. Bentar lo, ini kita geser dulu. Kurang bagus dong. Ini madepnya ya kayak gitu, Dok. Lu majuan. Bang Zen nih kurang tengah, Bang Zen. Bang Zen dia bertugas sebagai penghulunya, Ben, selalu. Kurang tengah Bang Zen. Bang Zen kurang tengah, Ben. Oke. Nah, kita udah jadi kameramen sekarang, Ben. Oke. Let's go. Oke, Dok. Udah siap. Lu jangan bawa-bawa kampak, Dok. Bawa cincin. Oh iya, cincinnya belum dibuat, Ben. Lupa dah. Bentar lu gua ambilin dulu cincinnya, Dok. Ini Dok cincinnya, Dok. Iya. Yeah. Jadi pakai yang gold and Ben, enggak rose gold, karena kata Api pakai rose gold itu nanti enggak dapat hadiahnya, Ben. Oke, kita bakal langsung mulai, Dok. Udah siap, Dok? Udah? Lu yang bener, Dok. Yang bener. Posisinya jangan lompat-lompat, Dok. Udah siap belum? Oke, Odo udah siap, Ben. Oke. Si Gita, namanya Gita, teman, kayak orang Indonesia. Dan Bang Zen juga kayak udah siap. Oke, let's go, kita jadi kameramen aja, Ben. Oke, Dok, udah siap, Dok. Oh, udah siap dia, teman. Oke, Gita juga kayaknya udah siap. Ada burung. Gue bukan fokus ke nikahan, malah fokus ke burung. Oke. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya, Dok. Odo tumben kalem dia, teman. Enggak aneh-aneh. Iya, manggut-manggut aja lu, Dok. Oke. Kita bakalan langsung mulai aja, Nen. Oke, saya nikahkan Odo dari Gunung Survivalnya Stress, Nen. Dengan Gita dari kampung sebelah yang cewek-cewek cakep-cakep tuh. Oke. Okay. jangan kampak gua, Dok. Iya. Oke. Dengan mas kawin satu stak diamond, Dok. Siapin satu stak kentang, maksud gua bukan diamond. Gua tahu lu miskin, Dok. Ya, enggak ada diamond kan lu. Udah. Ya ampun, Dok. Satu stak kentang dibayar tunai. Ya. Sekarang bisa langsung kasih cincinnya, Dok, biar jadi nikah. Oke. Okay. Kasih cincinnya, Dok. Ada burung, teman. Gua penasaran itu burungnya. Udah dikasih, teman. Oke. Okay. Udah nikah, teman. Merry to super, Dok. Yeay. Odo sekarang udah nikah, teman. Yeay, senang dia, teman. Senang, Dok. Oke. Okay. Dan lu bisa minta hadiah. Gua bakal kasih hadiah nih, Dok. Buat lu, ini ada crystal ball, men. Kalian komen aja nih crystal ball dipakai apa enggak. Kalau gua pakai nanti bakalan ada satu lagi desa. Tapi kalau enggak dipakai, gua pengennya enggak usah dipakai dan ban. Ya udah enggak apa-apa lah. Tapi kalian komen aja di bawah. Di sini gua kasih lu ini, Dok. Kentang 16 biji. Tuh ambil, Dok. Lu juga bisa minta-minta ke warga. Coba minta ke Pak ini deh. Oh, lu mau minta ke itu dulu, ke Roy. Oke, okay, Roy udah punya anak, teman. Klik kanan, Dok. Coba lu klik kanan. Terus enggak ada ya. Oke, berarti Odo enggak ada, teman. Coba klik kanan yang lain, Dok. Biasanya ada hadiah, ternyata enggak ada, teman. Ya udahlah. Odo enggak dikasih hadiah, teman. Udah, Dok. Lu jahat amat dah. Inian enggak salah apa-apaan juga. Bentar aja gua bantuin dah biar nyerang gua. Enggak, tetap nyerang ke Odo, teman. Bingung dia. Udah. Lu baru nikah kan? Ya ampun. Gua jadi ngerusakin, men. Gua ngeri kena. Ya. Ya. Dah. Oke. Okay. Udah, Dok. Dan kayak gitu bang langsung closing aja, Dok, karena ini pada enggak ngasih hadiah dan ada yang mesum di sini. Si Dian sama si Derek, dia emang enggak tahu malu, men. Merry to Dian. Ya, yeah, dia di tempat umum juga ngapain ini dia? Bodoh lah. Udah, kita bakalan langsung aja, teman, closing. Udah, selesai kan? Oke, udah selesai, teman. Bentar gua aja deh yang ngasih hadiah, teman. Kasihan dia enggak ada yang ngasih hadiah, gua kasih apa ya? Gua kasih baju nih, Dok.
si Dian, si Gita bisa dikasih baju, coba dok, lu kasih dok. Tapi ini udah cakep sih bajunya, kayak nggak perlu diganti dok. Coba lu ganti si apa ya, si ini aja nih, yang baju warna merah nih dok. Coba lu ganti dah. Ini bisa diganti warnanya kan? Jangan yang warna merah dah. Siapa ya yang bagus ya? Ini. Narcissus dia masih jomblo dok. Lu kasih baju dah. Coba kasih baju, klik kanan, give, interact, give, dan kasih dok, pencet G. Oh my god, jadi ganteng dia. Si Narcissus jadi ganteng, man. Oke, okay, nice dok. Udah dari closing deh. Closing dok. Oke, teman, akhirnya Odo udah nikah ya, teman. Untung pernikahannya nggak terlalu aneh-aneh banget karena Odo juga masih normal dia, teman. Nggak bener-bener gila. Oke, dan mungkin segini. Ya ampun, digebuk buat teman. Gue bilang gila dikit aja lu. Oke, teman. Oke, teman, mungkin segini aja dulu episode gue kali ini, teman. Sampai jumpa di next. Lu diam aja, dok. Oke, teman, mungkin segini aja dulu episode gua kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Yeay.